Kalau tak busy naik officer sekejap. Ada kerja sikit untuk awak. Cepat sikit ya. Kenapalah hak orang juga yang aku pilih. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum. Masuk. Ya, Puan. Ada apa Puan dengan saya? Nak tanya sikitlah. Ya, Puan. Awak dengan isteri awak macam mana? Oh, baik, Puan. Okey. Tak ada masalah. Awak sayangkan dia ke? Isteri, Puan. Memanglah saya sayang. Kita sangatlah sayang. Biarlah hidup saya, Puan. Malam ni saya ingat nak ajak awak dinner. Malam ni? Awak nak buat apa kan malam ni? Sekejap ya, Puan. Assalamualaikum. Ya, Puan. Ya, Puan. Saya dah siap masak. Awak dah siap masak? Abang balik cepat tu. Balik cepat? Okey. InsyaAllah. Abang tahu, Zahri. Yelah. Nanti abang balik, ya? Okey. Okey, love you, sayang. Jaga diri. Okey, abang. Bye. Okey, abang. Ya, Puan. Jadi? Malam ni saya nak tengok. Awak tak ada apa, kan? Saya minta maaf, Puan. Saya ada... Kerja? Boleh? Saya siapkan esok. Tak boleh. Kena siapkan malam ni. Urgent. Tapi Puan, saya ada dinner dengan isteri saya, Puan. Tapi projek ni penting untuk saya. Jadi saya nak awak settlekan malam ni. Boleh? Okeylah, Puan. Baik, Puan. Kenapa dengan jari awak ni? Kena pisau, Puan. Mungkin tak nak saya bawa pergi klinik ke? Tak apa. Sikit je. Ya. Sikit je. So, ini kerja-kerja yang awak perlu settlekan malam ni. Saya nak malam ni tau. Memang je. Okeylah. InsyaAllah. Tapi banyak ni, Puan. Sampai pagi ni saya buat ni, Puan. Ya, sebab tu saya nak awak siapkan. Memang je. Projek ni penting untuk saya. Yalah. InsyaAllah saya siapkan ni, Puan. Kalau tak ada apa-apa, saya minta diri dulu. Okay. Cepat kasi, eh. Saya nak cepat. Okey, baik, insyaAllah. One more thing. Esok kita terpaksa outstation selama 3 hari. Kita akan pergi ke Langkawi. Outstation 3 hari, Puan? Ya, sebab tu saya suruh awak siapkan projek ni dengan cepat. Sebab kita ada client dekat sana yang tunggu kita. Puan, tapi kemungkinan saya siapkan ni sampai pagi. Takkan saya tak balik rumah langsung, Puan? Ini satu arahan. Jadi awak ikut je apa yang saya suruh. Baju sebab saya nanti semua macam mana? Tak apa, itu boleh. Saya boleh settlekan. Kita akan beli dekat mamanya je lah. Nanti kita singgah. Okay. Lagi satu, sebab saya ni perlukan awak. Sebab awak ni bagus dalam kerja. Yalah, Puan. 3 hari ya, Puan? 3 hari. Kalau cepat siap, kerja ni dekat sana, cepat ni terbalik. Saya tak sampai hati, Puan, nak tinggalkan isteri saya, Puan. Tapi awak kerja ni pun untuk isteri awak, kan? Jadi awak kena lah korban sikit. Okey, Puan. Saya minta dia dulu, ya, Puan. Okey. Jangan lambat, ya, esok. Saya tunggu dekat ofis. Yalah, saya buat terus. Okey. Bali? Ya, Puan. Jadakan kerja esok. Baik, Puan. Puan, ya? Maaflah kalau saya bertanya. Setahu saya kalau buat projek kita yang kat Langkawi tu, bukan kita sepatutnya send submit pada minggu depan ke? Saya tahu kerja sana. Awak ikut je. Puan.
Tapi lagi satu Puan, kenapa Puan berkenan sangat dengan budak skema tu Puan? Dia dah lah gemuk macam tu. Kan ramai lagi datuk-datuk, Tan Sri Rasi yang nak dekat Puan. Puan dah lah berjaya, tak kalah dengan orang macam tu yang Puan nak. Awak tengok cara dia, baik kan? Sebab itulah saya hampir jatuh cinta dengan dia. Walaupun saya tahu dia tu suami orang, tapi tak apa. Apa yang saya nak, saya akan dapatkan, walaupun cara sekali. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Masuk. Puan. Bang. Oh. Saya dah siapkan Puan. Oh, okey dah ni. Saya tu Puan, saya penat sangat. Ya, okey. Okey, tak apa. Tunggu saya arahkan. Baik, Puan. Puan. Dah siap dah? Dah siap. Dah makan belum? Saya belum lagi, Puan. Sekejap kita singgah makan, ya. Saya tengok awak macam lepih sangat je. Takut awak tak larat pula nanti. Tak apalah, Puan. Jomlah kita boleh gerak. Cepat kita pergi, cepat kita balik, Puan. Jangan kemudian kita gerak. Sini. Ya, barang semua dah siap jauh lagi. Awak sikit badan eh? Tak apa, Puan. Terima kasih, Puan. Okey je, saya okey je. Sampai. Cepat.
Oi! Wih, ada apa? Kak! Tak apa, bos. Wih, buka, buka lah! Dia betul. Puan, saya dah pergi isi minyak sekejap ya. Okey. Sebab sekol. Oh ya. Abang kat mana? Tolong Maya, abang. Ada orang datang rompak. Maya takut, abang. Orang tu bertatu. Ramai. Dalam 5-6 orang. Tolong Maya, abang. Abang kat mana? Maya takut, abang. Maya nampak tadi orang tu bertatu domo, abang. Tolong Maya cepat balik, abang. Maya. Maya. Encik, kenapa ni? Isteri saya tak dapat, Puan. Balik, Puan. Kenapa? Isteri saya. Isteri saya dirompak. Isteri saya dirompak, Puan. Cepat balik sekarang. Sabar, sabar. Saya call tak dapat. Sabar. Isteri aku, ya Allah. Isteri aku, ya Allah. Ya Allah, pintu terbuka, ya Allah. Ya Allah. Isteri aku, ya Allah. Ya Allah. Allah Akbar. Isteri apa? Kerja senang je, setakat bunuh seorang perempuan je. Itulah, tak rasa apa je. Benda bos bagi kerja macam tu. Macam tak rasa apa buat kerja ni. Okey. Jom okey ya. Okey. Rasa bunuh seorang perempuan ni. Bagilah kerja adventure sikit. Apa benda lah bos ni. Itulah. Ingatkan ramai. Rupanya perempuan je seorang. Tak rasa apa lah kalau bunuh seorang ni. Tu lah. Seorang. Bukan makanan kita. Sebenarnya kalau kerja kita ni puluh-puluh orang nak pukul, nak bunuh. Betul tak? Aku loading. Kau memang loading pun. Dah lah. Semua cover tempat ni semua. Baik, aku nak pergi tengok atas sekejap. Pergi cover tempat. Hei. Temai budak-budak belakang. So, siapkan cepat. Nanti malam ni kita nak hantar barang kat Batu Pahat. Tau. Hei, bos. Kau rasa kan? Boleh tak jadi kita? Kau takut apa? Aku tahulah kau baru masuk, baru join. Aku dah buat kerja ni dah lama. Jangan jadi pengecut lah. Baik, bang. Ayah. Ayah yang tinggal abang. Kuat.
sekarang. Nanti ngambung ya. Sebab apa tu? Sen tu tak abang sayang sayang. Tahulah. Saya pun sayang abang. Semoga kita sampai syurga sayang. Amin. Sudah. Thank you. Sedap. Buat apa tu? Nak kacau boleh? Dah. Abang. Abang. Kacau lagi. Jangan dia penat eh. Isi diri tak boleh hampir lah kau. Mama balik. Ya. Kalau satu hari nanti Mai tak ada, abang tadi tak? Apa je kat macam tu. Nanti abang baliklah. Eh? Malam abang balik. Abang tahu. Abang balik eh. Aha. Saya tunggu abang. Okay. Bye. Aku pasti akan berada dalam satu hari nanti. Yes! Yeah! Thank you.
Alhamdulillah. Berkat usaha Eh geng, aku mau makanan ni. Okey lah, okey. Makan juga. Tengok stok ni baik ke tak? Okey. Nyaman. Cek stok. Okey bang, baik.
Sini rupanya tempat diorang. Tak sangka. Selama ni aku cari, Allah, 1.5 jam dari tempat. Oh, ni barang baru lah. Juga gas tag. Haa, pakai. Cek dulu. Okey. Stop baik ya. Stop baik. Okey. Channel barang okey ah. Okey. Okey. Barang okey. Simpan balik. Okey. Dah, kita boleh packing ya dah. Okey. Jangan lupa. Ambil tiada ada barang ni. Okey. Okey. Kasih tempat biasa. Kau boleh dendam. Akhirnya dapat juga spot dia orang. Kat sini rupanya kau orang sembunyi. Balik dulu. Bertahun aku tunggu. Aku jumpa engkau. Aku jumpa engkau Barwah. Dalam aku nantikan saat ni. Dah sampai waktunya. Sayang. Aku rasa dah sampai waktunya. Hari ini abang tak tunggu lagi. Abang akan putuskan sayang. Sini buat apa? Mana dia tu lepak? Kat belakang siapa nak tolong? Budak-budak belakang dah buat. Kat kebun dusun durian apa semua dah ada budak? Dah ada. Dia orang dah setting semua. Lepas tu yang packing dia orang pun dah buat tadi. Dah buat tadi. Kau ingat tak malam ni ada buat hantaran kat Batu Pahat? Ingat. Okay, baik bos. Dah siap packing? Dah siap.
Diorang sudah buat kat dusun. Eh, tak apa. Aku pijak. Bos. Ah. Saya nak tanya satu benda lah, bos. Apa benda? Kita tak ada rumah lain ke selain rumah ni? Projek dah macam juta, bos. Macam ni lah aku cakap dengan kau kan. Contohlah, kalau engkau kita duit banyak sekalipun, pindah rumah cantik-cantik, dapat kena sembuh dengan polis, kita kena pindah juga. Okey, betul juga, bos. Okay, faham? Saya faham, saya faham. Okey, bos. Okey, aku nak pergi cek belakang. Okey, bos. Okey, bos. Ha? Buat apa tu? Ikin, bos. Siap ke hantaran untuk alam ni, Mia? Siap, bos. Semua siap, bos. Ni aku cek, ya. Boleh, bos. Cek, bos. Barang baik, ya? Baik, bos. Baik, bos. Waduh-waduh. Ya. Yeah. Make sure barang ni sampai cantik. Aku tak nak ada apa-apa masalah. Baik, bos. Tak nak macam dulu budak kita kena tangkap. Baik, bos. Faham? Faham. Dah setelkan kerja korang. Baik. Bos. Ha. Budak packing. Barang semua dah siap untuk alam ni, Mia. Budak-budak dah tak ada kerja ni, nak buat apa? Budak belakang. Budak belakang packing lah? Haa. Packing lah, settle lah. Alright, biar aku check budak belakang. Okey. Kena. Line clear. Clear, bos. Clear, eh. Jata semua cukup tak? Jata api semua? Cukup. Tembak kita malam. Dusun Durian dengan kilang tu okey tak? Clear? Okey, bos. Clear. Pasti yang clear betul-betul lah. Baik, bos. Aku tak nak ada masalah nanti. Okey, bos. Baik, bos. Standby kan budak-budak, nanti kita jumpa kat kilang dengan Dusun Durian. Okey, bos. Pasti kan aku tak nak ada masalah. Baik, bos. Ramai juga budak-budak dia ni. Aku rasa aku kena mula dari belakang. Ramai ni. Depan dari belakang 20 lebih orang. Aku guna aku selama aku belajar.
Kau siapa lah? Kau tak payah tahulah aku siapa. Asal kau rasa budak-budak aku ni? Aku cuma tahu yang korang mampus hari ni. Tu je aku tahu. Okey. Mak datang. Eh, marilah. Takkan kena sebiji dah tombang. Aku berbiji-biji tak ada kau terserang kau. Boleh tahan kau ni. Apa ni? Apa ni? Kau geng dia orang ke bukan? Apa ini? Saya cuma kerja di sini. Okey. Sorry. Ya, tak apa. Betul eh? Kamu ni siapa? Tak ada siapa-siapa. Gua pikir lo hebat sangat. Rupanya mudah kena tipu sama gue. Mau gue bunuhin dia, bakalan gue naik pangkat ini. Mati lo. Kurang ajar. Kurang ajar betul. Tapi tak berapa baik lah. Lama hujan banyak jatuh. Macam mana Tidak. Kita nak bawa seluduk kita punya barang? Tidak. Kalau durian pun kurang. Masih hujan ni, payah sikit lah. Bunga belum jadi dah jatuh. Tapi korang kena ingat, make sure barang-barang yang korang letak dalam durian tu, bawah tumpukan durian tu, make sure jangan sampai kantoi. Aku nak barang tu datang sampai dekat supplier complete. Faham? Baik. Boleh. Jangan risau lah. Nanti kita orang buat. Kita orang settlekan baik-baik. Okay. Banyak aku tak nak dengar apa-apa masalah lagi. Boleh. Ya, nak? Faham. Kita akan buat lebih baik lah. Okay. Hey, apa kaitan dadah dengan durian? Aduh. Aku tahu kau budak baru. Kan? Tapi jangan lembap sangat otak kau. Memang kita import durian, tapi dalam durian tu, dalam durian sumbat dadah. Faham? Kenapa aku tak terfikir ya? Sekarang kan musim durian. Aku nak tanya ni dulu ni budak ni dulu, siapa yang bawa masuk? Siapa yang bawa? Bos lah bawa masuk. Tapi dia baru lagi. Takpe kita ajar betul-betul. Padahal benda ni kita dah main bertahun tau. Lain kali, aku tak nak tengok budak tampuk macam ni masuk kan? Okey, boleh.
kau kena cari cara juga, cara lain. Eh, okay, kau dapatkan stok. Ya, baik, baik, baik. Faham. Kau tahu kau sampai? Sampai sekolah lah. Eh, sebab kau enam pun sampai tu. Dah bos. Kau sudah baik ya? Puan. Macam mana kat sini? Setakat ni okey lah, Puan. Cuma kebun semua? Buah kurang sikit lah, Puan. Kalau buah kurang, carilah sampai ni lain. Takkan itu saya nak ajar. Baik, Puan. Saya nak tengok stok atas. Okey, tolong ceritakan. Okey, Puan. Puan. Silakan, Puan. Bincang dulu. Selamat malam. Selamat malam. Ni, kau tengok ni. Berapa tebal dia bagi. Kalau dia tu. Bos, macam mana? Kenapa pening ni bos, nak cari supplier ni? Ya, bos. Stok durian tengah tak banyak. Tu yang pening tu. Lagi satu bos. Ni, tengok ni budak belakang ni. Budak baru ni. Bos, ni bawa masuk dia. Wih, bos! Wah, tak! Ada lagi. Pali. Hafizan, kau buat apa kat sini? Selama ni kau geng-geng yang bunuh bini aku eh? Ya, yeah, betul. Tak, tapi kenapa bunuh bini aku? Aku baru nampak tatu kau. So selama ni memang kau dalang lah. Ya, yeah, Jan, betul apa yang kau cakap tu.
Hari ni geng kau mampus semua. Dah bertahun aku tunggu benda ni. Dah lama aku nak balas dendam untuk isteri aku. Tak sangka kau cumi. Selama ni kerja satu ofis dengan aku. Dah cakap banyak tak guna jan. Aku takkan dengan aku kalah. Selama ini kau memang jadi dalang. Kau masih mampus. Ajang apa? Pun Maya isteri saya bukan buat. Hafizan tahan sikit. Hafizan bangun. Hafizan bangun. So, dah selesai pengajaran dekat sini. Jangan buta kerana cinta. Amin ni bukan sahaja mengesahkan pasal cinta. Pasal orang berduit kadang-kadang boleh menggunakan kejahatan untuk mendosakan kebahagiaan orang lain demi kepentingan diri. Mesti ada mesej yang akan disampaikan setiap cerita saya ataupun film-film saya. So insyaAllah guys, jangan lupa follow semua account saya, IG, TikTok, YouTube dan Facebook Adi Hijan Channel dan page private company kita Perahu Bangun Terpakai Murah di Facebook. Kalau okey, kalau korang berminat dan suka, like, comment and share. Dan jangan lupa lepas subscribe. Lepas subscribe apa guys? Subscribe. Bye. Sponsor by Jamu Warisan. Bodoh, bodoh, tinggal, tinggal. Awak okey tak? Bang, Bang, macam
Ya, cepat, cepat. Lagi cepat. Tahu. Ya, Leman. Apa benda lah budak-budak ni? Woi! Ya? Kau ber... Entah pun orang main. Shhh, diam. Benda semua dah settle, tak ada je. Nak kena beritahu. Bos. Ya. Kerja budak belakang banking semua dah settle. Bos. Ha. Budak belakang. Bodoh kau gelak buat apa? Tahu. Oi, Mia. Mia. Lah. Belakang sama. Guys, pemikiran filem ni, yelah ni first time kita orang buat eh. So, adventure ni banyak sikit. Ada scene kita orang tukar-tukar, buat tu buat ni. Memang, yelah, sebelum ni kita orang tak pernah buat benda-benda macam ni. Penat sikit kan, ha. Penat juga lah buat. Kita orang siapkan dalam masa syuting, kita ambil masa dalam 3 hari. 3 hari kita ambil masa untuk syuting. Dan semua filem ni memang insyaAllah lah akan memberikan kelainan lah, kelainan yang dari apa sebelum ni kita orang buat. So macam pada korang, jangan lupa tonton next film yang kita orang buat. Cun, ini gua mau bunuh dia ni, bakalan gua naik pangkat ini di sini. Iya, mati lo, mati lo. Allah. Jangan-jangan, kamu betul. Tak, engkau dulu kaki kat bawah tu. Tak, kan. Mau gua bunuhin dia, bakalan gua naik pangkat ini. Mati lo. Kenapa jatuhkan badan dulu? Jangan jatuhkan dulu. Kau keraskan badan je. Biar nanti abang. Aku tolak gini, kau ikut gitu je sini. Asal kau degil. Alah, abang Jepun ni kenapa bunyi sabuk kejap le? Action. Bukan, bukan. Ready? Ready? Action! Good. Lepas tu, okay. Kalau macam nak tumbuk tak berdapat, lepas tu aku tenang lagi. Ready eh, dia tergulik. Dia tergulik. Ni rakam. Aku tendang. Okay. Mia rakamnya. Ready? Action! Action. Nama? Ah,
bahasa Inggeris limau. Mindset. Tak ada bawa eh, sembuh tak baru. Bos, ni bawa masuk dia. Oi. Ya, ya, isi. 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 Semula rendang. Tenet. Sekarang ni kau. Tak nampak aku gagu. Tengok. Bapak kembang. Woi, budak. Kau daripada belakang diorang. Kenang. Orang datang. Nampak muka dia. Adi orang datang. Oi. Jatuh gini apa? Nampak pengeluaran dia kat situ. Tok Liman teruskan proses. Kita kita tak jadi.
Main-main tak ada buat. So guys, hari ini kita nak pergi menyundal. Bos, bos nak majurin tak? Fine, suka punya dan majurin. Saya perlukan majurin. Jom, kita beli majurin. Hah? Oh, tunggulah saya. Air mata ku persembahkan ya waktu mudu ya amat kaca pasti ku ragu aku kaca dalam tak sejar kepada ayo. Ah, ini tolong bagikan lampu semua dulu. Ini tak nanti ada kau salin baju, kita sini kita lagi bini. Jadi, okay, air. Ini kita gerak sekarang ke? Sekarang ke puan? Kau lah. Hah? Kambing. Kau cakap dia lah apa tadi, awak okey ke? Ready, action. Robotik. Jalan je. Laju sikit mari. Rendang bulat sudah. Tak ke belalu aku nak buat video yang ngam turun dulu. Jadi with the rap. Jangan tiba di sini lagi ya. Jangan ulang. Ah, penatnya. Aduh, gitu. It's the final countdown. Apa? Nanti, budak-budak.
Dia duduk tengok aku. Ha, tak habis sini aku. Kan? Maksudnya dia kebang. Ali! Ini borak sweet apa ni? Ha? Ha? Borak sweet eh? Dah mas pian. Dah, dah belum? Eh, mulut aku tak ada keluar darah eh? Apa ni? Buat ni siapa? Betul bagi terus apa pasal acting tak? Mungkin masih sian gitu. Kau buat apa? Sekarang aku tanya kau kenapa? Engkau. Engkau, aku juga ambilnya kan. Benda ni kau. Apa? Atan. Buat Atan. Kau buat apa duduk pasal seluar ni? Sini apa? Halo guys. Kita dah syuting 2 hari cerita ni. Memang penat. Sumpah penat. Memang main kebun lah. Rabak-rabak. Semua orang jangan lupa subscribe YouTube. Sebab kita orang akan saksikan lebih baik. Akan datang lebih baik video yang lebih menarik. Scene pukul yang original, InsyaAllah. Dan yang paling penting korang tolong subscribe dan share, like, comment, share. Pengajaran nanti dulu. Jadi start ini kaki tu. Jadi action. Siapa tu? Malam ni lah kalau kau nak. Boleh tak? Ini gua mau bunuh dia ni. Bakalan gua naik pangkat ini. Yeah. Mati lo. Tunggu ni ya. Tak payah tahu apa. Aku sabar kamu sabar dah orang. Asal aku rasa tak aku ni. Tengok yang dulu ni. Asal aku takut ni. Ya betul lah. Relax ke padahal? Alah sial lah. Aku nak gunung. Sorry. Bos. Ha. Duduk belakang. Bodoh kau gelap buat apa ni? Oi Mia. Kenapa? Mia. Bos. Ya. Kerja budak belakang, kaking, semua dah settle, eh? Ah. Bos. Kaking bos. Lain-lain suara nak cuman. Boleh bos, tengok dulu. Ya bos. Cakap apa action ni? Kau lah kata ada dialog kau. Oh. Action. Nak cakap apa? Cakap je lah. Aku loading. Dah. Okay. Tadi. Ready? Action. Aku loading. Jangan tengok kamera bodoh. Aku mana tanya lah. Hei, senang punya kerja lah. Takkan bunuh seorang perempuan ni. Kau boleh lah bagi kerja adventure sikit. Eh, kau ubah sikit cara kau cakap. Ready? Ready? Okay. It's the final countdown.
Dah lah tu je. Telefon pun tak dekat. Mana Bali? Dengar itu tu macam bombinya ni. Apa? Eh, apa lah tu? Alah. Asu orang ni. Tadi kan dulu. Dia nak tepi dia menang, nanti kau basah. Oi, nampak siapa? Jebur. Kejap. Satu. Sabar. Di sini. Sabarlah. Tak ada volunteer ke? Hari jadi Amir lah. Siapa nak angkat? IP kan? Ringgit tu. Tak. Oi. Sedap ni. You join. Biasanya kalau pergi air terjun. Satu. Handphone, baby. Aku dah dengar orang naik. Aku lagi. Aku tak nak. Bos lah.
Dan apa mana ID Jun? Dah muncak. Dah nak jumpi.